Jumpa lagi di Kembar Teknik. Pada video kali ini saya akan mereview hasil pemasangan tiang bendera berjajar 3 dengan ketinggian 9 meter untuk tiang tengah dan 8 meter untuk tiang kanan kiri. Tapi sebelum kita saksikan videonya, untuk Anda yang baru gabung di channel Kembar Teknik, jangan lupa follow dan support channel Kembar Teknik dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan silakan di-share jika menurut Anda video ini bermanfaat untuk yang lain. Untuk Anda yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Oke, untuk itu langsung aja kita saksikan videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kembar Teknik. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua sedang dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mereview hasil pemasangan tiang bendera stainless berjajar 3 dengan ketinggian untuk tiang tengahnya 9 meter dan tiang kanan kirinya 8 meter. Tiang bendera stainless ini dipesan oleh PT Rezeki Tetap Mengalir yang nantinya akan dipasang di proyek pembangunan Hotel Regin yang berlokasi di Jalan Raden Saleh, Matraman, Jakarta Pusat. Untuk ada yang mau order tiang bendera stainless seperti ini, langsung aja hubungi Kembar Teknik atau www.kembarteknik.id dan Anda bisa memesannya secara custom untuk ukuran tingginya. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat tiang bendera stainless ini adalah pipa 4 in, pipa 3 in, dan pipa 2 in. Untuk produk dari Kembar Teknik ini, harga sudah termasuk untuk pemasangan dan berikut tali khusus untuk tiang bendera atau tali nilon ya. Untuk Anda yang mau order, langsung aja masuk di kolom deskripsi. Di situ sudah lengkap alamat dan nomor teleponnya. Dan Anda bisa langsung order by WA. Ini adalah proses berdiri tiangnya ya, karena kakinya sudah dicor sebelumnya dan sudah kering. Jadi untuk tiang utamanya sudah bisa diberdirikan. Oke, untuk Anda yang baru gabung di channel ini, jangan lupa follow dan support channel Kembar Teknik dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar bisa selalu mengikuti video-video terbaru dari Kembar Teknik. Dan untuk Anda yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Oke, langsung aja kita saksikan videonya kembali sampai selesai ya. Sampai berdiri semuanya ketiga tiangnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Anda sudah menonton di channel Kembar Teknik. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.